Uang sing luwih manfaat. Menungso lin suwih manfaat. Manfaatnya bisa polin nasi kanggo menungso. Artinya orang yang memang sangat memberi manfaat. Orang yang memberi manfaat terhadap orang lain. Itulah orang yang paling Allah ridhoi. Yang itu saya ingin keterangan ini guys. Sapa wong lagu maring mukmin dainan ing utang.
aku nul tanggak karena kira tak menten. Ikinai guna nyeretang yura cukup, tapi paling murah guna menguruh ni. Bisa gitu ya kesek, nuliannya disemayang ini dia menemukan kelebihan. Contohnya ini. Terus dibetul, ini contohnya mana. Wakos natani, lanono tayrong pakerti, lasyai aurano kang duwe, suicui kang iklan saya orang-orang suci mudut iku akhbatu luwih elek, luwih jubel, luwih najis ay anjasu, luwih najis minum matimbangan ikhah seratani lupa lupa ini lakah seratani tapi orang-orang pakati kulai saya orang-orang berkoro suci-wici iku mudut akhbatu iku luwih kang luwih kang akhbatu kang luwih jubel ay anjasu, luwih najis minum pertimbangan ini khas natani obor pali asyirku billah nyekudok kene Gusti Allah itu maksudnya rumangsa ini keyakinan liani Gusti Allah itu ada yang bisa nuruti karpe nekake karpe atau rumangsa aku yakin ini Gusti Allah aku duwe syarik, duwe konco sing ngiwangi mungkin di langit, mungkin di jagat lan sapi duwe dene sirik mula mau nyembah brahala nyembah warna-warna iku saliyane Allah iku dianggap sirik ana sejeneng agama sing nek ana wong sing dianggap sakti mbok dianggap orang umum istimewa sama itu tuh disembah-sembah itu orang normal faatif jelas itu orang agama yang modern itu buat omongi buat dulu ya buat dulu gawe melarat, gawe madorot, gawe perkoro, gawe susah lah bil muslimina nang wong Islam. Wong gawe susah wong Islam, wong gawe perkoro be wong Islam. Iku termasuk ora ono laku Allah ngungkuli kuwi. Mulane be wong Islam kudu sing mawas kemati. Mulanya anak selamat kan? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'ana al-Muslimin. Ya Allah penjelasan yang ageng kau rasakan pun jiwon begitu yang Islam diparingan luar saking kesusahan atau pelihara. Gawe melarat mau fi adalihim nangalai mungkin ngampun aw amwalihim atau bandani ngakali berdukuk singurang kali fa inna jami'ah awamilillah kan masa temene kabeh bila-bila perintah Allah Ta'ala Allah iku tarjiu balik merujuk bermuara ila khuslataini maringrong pekerti rupani at-ta'zimi ngegungake lillahi maring Allah Ta'ala wa syafaqat ilang melas li khalqihi maring makhluki Allah. Agama itu bermuara pada dua hal ngegungke maring Gusti Allah melas karo makhluki apa ae sik celengo kok ana kecepit ditulungi najis sik aja mikir najis sik ana wong ora sembahyang tapi susah itu loh orang yang syukur orang sembahyang orang tapi makhluk itu Gusti Allah soal salah orang itu urusannya Gusti Allah itu dulu saya gue tugasnya melasi wong sing kek susah kakau
kauli kaya dawuh Gusti Allah Ta'ala kan mun aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimu bodhon jeneng no sira kabeh sholate jeneng iki bangun, bangun itu berdiri. Artinya bahwa amal ya sholat itu hendaknya kita usahakan berdiri itu kita masih eksis jamaah di masjid. Khususnya mau lanang gini mau itu kau tak mau itu cerewet tak. Aqimus sholah itu maknanya membangun agar Islam, membangun itu mendirikan, mendirikan sholat supaya sholat itu ning moto itu ketok sugeng untuk bondong-bondong jamaah. Mulai sholat itu gak mung kepentingan awake dhewe untuk ganjaran lan untuk keutamaan, ning juga kepentingan agama. Uang itu ning desa gak ada masjid, gak ada wong sembah wong jamaah, ya wis sepi, ya sepodo ae karo budak, karo alas, karo negara ning wong sing ora sembahyang. Ya mungkin kita coba ruwet yang mana ini. Jadi aqimus sholah orang mengwakoninya, maknanya mendirikan sholat itu membuat kesan dalam bahwa masyarakat masih semangat untuk berjamaah ke masjid. Nek soal ngelakoni tak wajib berdoa. Tapi jamaah itu nek menurut Imam Hanafi hukumnya wajib kifayah. Wong sak desa kok gak ana masjid sing jamaah blas. Wong sak desa dosa kabeh. Tapi nek ana masjid siji wis ngelakoni jamaah, kewajiban gugur tapi cek sunnah muakkadah, sunnah sing menantang. Nah, untuk membangun niki ya termasuk melakukan pemberitahuan iklan atau memberitahu bahwa waktu sudah masuk, waktu sholat wajib adzan. Jadi adzan itu untuk sholat wajib jamaah di masjid. Nek umpamane jamaah nek sholat sunah yo gak usah no. Nek sholat jamaah teng dia, sholat jamaah ning omah ku piye gitu ya. Iku to kok kali bojo kula. Terus kula ajani. Piye maksude? Jadi ajaran niku yo aku ngerti kalau wong-wong sing biasa nih ngumpul jamaah bendole toto-toto iku lho. Mulanya temu haya haya dan sholat, ayo pada sholat ini sepertinya haya dan sholat, ayo boleh bejo ini kumpul jidu web aku nabes kira kumpul kabeh barangkali peringatan bagi orang yang masih tersisa berjiluru. Qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah supaya kembali ini misalnya lho ini misalnya anu misalnya jamaah lah apa yang sepakil tau lah nek menurut aku ora. Ya mungkin rame-rame kuping wene kuping kaya masjid Baitur Rahman kurungu kok bakok pokoknya lek dan dua wi ya paling ora umpamane speaker iku volumene mung
kanggo wong sing biasane mara ning masjid. Mungkin ning pinggir pasar ya cukup burung ke pasar lah. Gak usah doan terbantar. Gue mau menenek ono desa wayah maghrib wayah poso. Kini yang kemarin itu separuh gelantian. Kini yang nyamuk-nyamuk Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar. Yes, ini kemarin di nubit tuku. Hayya anas, nah ala ala. Lah nyere iki ono mangan campur rantian niku. Sing kene iki mulai kono wis tengah-tengah wis rampung ono meneh. Iku koyo ben biyen tau ono perang obor ya. Nek ono penyakit kudu dawuh dogo blarat yo sumet. Pecah ngono iki. Kayak nyondok-nyondok aduh. Kulatan kok perang. Gue di, aku ngomong ini, adan mau seorang itu? Raimu. Adan ini ke Nabi kok. Kek uang sembahyang jamaah wai gue ada aturan ini ben api. Ojo nganti di si imam. Imam, gak sujud kok gue tangin si, ini gak api. Nek orang bareng yo ngerana lo sedikit-sedikit. Jadi benar. Contohnya ini Imam Manewong Jamaah aku lah kabir udah mau coba Fatihah. Ya benar. Sing banter Imam Medok kok amak mimi barang. Jika ini mau bos bayang noy mau coba Fatihah Natrawen. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Imam Medok. Mak mimi melok banter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bareng. Bisa sing gendu, sing gendu. Mbak ruwet ini. Api kok orang. Orang api dong. Padahal mau coba saya kena berapi. Orang manut aturan. Kulau wong sing tangi sama sujud di si imam. Kusi Rasul ngendikane. Ojo sok di si tangi ni imam. Bunda. Rai ini malah jeleng. Artinya itu sungguh tidak sopan ingat saling Gusti Allah. Mulai yang nek mbamane makmum iku sing maca imam, sing maca banter ya mung imami. Nenek ono adzan. Wong sak kampung memang perlu doa dan iya adzan gak apa-apa, tapi sing banter ya mejite. Anggap gak usah banter-banter. Wahnya langgar tuili, semak memarik bujunya lana, maka seringan gue tua singkong, wadinya, satu sebat, sing pokok tak tuili disana. Amu kepa, amu, akbir, kubir, agama gue dua nurutin. Gue perangin aku mandu nih, kok orang kena terus seluman-seluman, kutuk-kutuk saya orang-orang. Jadi ya kalau itu jadi pengapi di sawah dirasa. Ini aku ngomong ini bila balik bilang-bilang tahu. Kalau ada waktu mikir. Wa atuz zakah ngewehno zakat. Zakat itu sepotong atau potongan penghasilan yang itu haknya orang-orang fakir miskin utamane termasuk guru mak gorim iku wong sing kebuan utang sing gak duwit-duwit wa atuz zakah wa qauluhi lan dawuh Gusti Allah taala ngono uskur li wali walidai uskur syukur sira kabeh maring ingsun Allah wali wali kaika lan maring wong tuwa loromu. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menciptakan sehingga lahirlah di alam jagat raya ini.
menikmati segala apa yang ada. Akhirnya awak dhewe iso ngrasa nikmat kepenak lan sak pitul. Wali-wali teh lan syukuran yang wong tua loro yang menjadi jalan lahir ke dunia ini. Mula ana sing ilo-ilo ini. Wong tua ku Gusti Allah ketok. Sekalipun kata-kata ini benar salah, tapi maksudnya bisa dimaklumi. Nyangkane biyen ora ana basa pake mbek boke wis dadi bojo, akhire awake dhewe ana. Nah, itulah jadi jalan kita lahir. Nek cara dalang malah sing ngukir jiwa ragamu, ayo wong tuamu. Padahal yo ora ngukir piye. Nyangkane kepengen ngirup banjir malah duka saya ambil. Sakit hati terhadap orang tua. Tidak ada ampun bagi orang yang dibuat sakit hati terhadap orang tua. Dok yang puspangulo, anu buatun saya. Soal orang saya, singgungku murakui, ningkusti. Kue mewajibkan gawe lego. Mulaku sering nek ono mama nek ono bocah, omong. Pak Yai nyumpang itu tapi buat dirapi ini calon kulon betul disenengi kali mai dinteni sak lili hati ini mani macun di perkoro gurungku alat iku gak ada tambah nih senajan sing diwaneni wis ngapuro wong ku alat be wong tua gak ada tambah nih senajan wong tua wis ngapuro karo anai mudeng murah. Penting apa itu uripku mung gawe srana dalane mulya ning akhirat ra ketang rekoso rekoso dadi anak duwe wong tuwa sing guwalah ora diwelas ambek seram mikir ora ngragati anane mung nyrampang. Manen masya Allah, itu adalah pekerjaan yang berat, tetapi itu akan menjadi amal besar. Contoh di mana? Dua bojo, bola nang bawa itu. Wes, orang kawet lucu, gawane mabuk, ngamuk. Itu adalah pekerjaan yang berat bagi seorang istri. Tapi itu akan menjadi amal besar. Nek amai diri sanjoko amali menjaga diri. Sing penting kewajibane diteteki, ditetepi. Dadi ning pamane ora betah golek solusi. Lapor Pak Rahim, Pak kula mun boten betah dadi bojone niko. Niki menawa tebusan yang niku lho. Kula juga ditekatke. Kok dipanggil gitu. Dadi wong lanang duwe bojo bendina ora tau mlaku raine kaya kucing mana titik wow ya wis itu ada suhu kehidupan yang sangat berat dan melelahkan, tetapi barangkali itulah menjadi jalan ke surga. Allahumma berbahagialah orang-orang sing sengara roh. Allahumma mulane sengsara ning donya iku kafaratun lidzunub. Sengsara ning donya nglebur dosa. Artine napa? Nek Gusti Allah maringi urip ning donya rekoso iku Gusti Allah
ora mentolo nek aku niksa ning akhirat meneh. Iya mesti kasake ning dunya masa ning akhirat meneh dadi rekoso. Ora mentolo. Mula termasuk ana hati sing ngendikake mbok iku hati sing sohe buka tapi aku tau maca lah sak pedel aku sing ngeling. Gusti Allah iku izin nek niksa wong tuwa. Mulane wong kok uripe dawa nganti sepuh mati. Insya Allah diparingi penak uripe ning kono. Gusti Allah ora tegel arep mendungi wong sing wis tuwa. Muka-muka kepanjang umur. Bahasanya izin, aku bahasa aku ramen tolong. Kau nono maling, uangnya wes. Dia klaim ini melaku wes nono nono. Kau tidak tegel lah kepuri, tidak kepuri tegel ya. Kau wes yang goblok. Ruwiyah dari wayatake an uwesin sanging uwes seh uwes al-koroni. Al-koroni uwes iku sejeneng wong al-uwesi al-koroni desane koron iku negarane Yaman iku urip jaman Kanjeng Nabi ning durung petuk durung tau ketemu Kanjeng Nabi dhewe duwe ibu Wesalkan itu ibu, sing ibune itu memang bergantung pada dia dalam kehidupan kesehariannya. Gerak. Dia orang tahu maknanya orang tahu kehilangan dia ini. Artinya ketika maknanya butuh dia, dia ada. Ikewi lirik lagu nih canom nom bahwa aku akan ada dimanapun kau membutuhkan. Menginginkan daun buaya toli. Zaman semono dia pamit karo ibu nih. Bu, kenapa ya? Lajeng nyun pamit kecap. Adi suan kanjeng rasul. Iya ning aja suwe-suwe wong aku ra iso urip tanpa awakmu. Kabeh aku njaluk tulung karo kowe, cukup mangan, cukup ngopi. Aku arek ning buri lan sak pitu. Mula dosa nggih. Soal nek kanjeng Nabi kan nabi gek tindak. Ning kono dinteni sak antara urung mundur akhire dhek kelingan ibune. Wis aku tak bali wis. Aku kelingan ibu yo ning atine. Wis durung piye kene ana butuh apa ora ana sing nulungi. Akhire mundur. Urung petuk kanjeng Nabi. Antara nenek-nenek menyak kundur sama dalam kanjeng Nabi kundur. Terus nasi matur kanjeng Nasir. Es orang sak turunnya kanjeng Rasul diaturi kanjeng Rasul ngendika. Kene mau gun linggeh iki mau dilinggehi karo wong sing ahli swarga. Mereka bekti nih karo ibu nih. Allahumma terus kanjeng Rasul buat orang dawuh supaya nimbali meneh tapi tidak iki mengkup jubahku wehno karo uwes al-Qurani. Aja Nabi tahu pesan karo sahabat Umar. Mar gue nak diparingi dawuh sisi waktu gue arep katakan rombongan songo daerah Yaman disana kor jenenge uwes. Nek gue ketemu, becek gue njalu odungo karo ngomong. Menang jaman sahabat Umar dadi khalifah, ono rombongan gue Yaman. Koti sokoran. Ya sahabat Umar, niko. Apa rombongan iki ono sing jenane wes? Wonten. Sobat di sokoran, nggih. Kalau ni, terus sahabat Umar nyadap kalau wes sekarang ini tak ada ni. Tak kui kabar bunga kui. Teguhan pintu salam sama kasih nabi. Jawab ini, apa meneh tu?
sing iso gawe bunga ing ati kecoba Gusti Allah. Akhirnya sahabat teman nikahke nek aku ditipisan karo Kanjeng Rasul supaya nikahke awakmu. Lan aku diperintah kon nyuwun donga karo kowe. Akhirnya ditungake muga-muga umat diparingi pangapura saka Gusti Allah. Tulang. Nanti nanti iku ya termasuk muruke awake dhewe nyuwun pangestu nyuwun donga karo wong saleh iku penting. Ana kalane dongane dhewe ora di agamane ora direk. Mula nyuwun donga ning wong-wong sing saleh. Mula termasuk nek kowe ziarah mbok wali sanga mbok sapa wali sapa kowe diniatono nyuwun donga karo wong saleh. Ana sing muni ngene. Lah wong pecah. Ngene nek wong saleh itu beda karo wong sing ora saleh. Nek wong saleh iku ning kono iso donga. Nek kowe ora saleh ya ning kono mesti dipentungi mbek diburgo karo malaikat. Tapi ini emang sholah iso. Nyuwun donga karo wong-wong sholah. Iku termasuk ulangane Kanjeng Nabi. Menurut wong NU termasuk senajan wong iku wis sida. Ada pemahaman bahwa wong-wong sholah sing wis sida itu justru dungane luwih anu luwih nek armoni luwih mati aku ora penak tapi api bahasane boyo ini tak kecil itu nalikane wong saleh ning donya iku isih kejaba amale dhewe cek ana kesibukan yang lain. Mungkin di garwa, mungkin duwe putra, mungkin kudu mulang santri lan sak pitut. Tapi nek wong saleh wis mari, iku wis gak ana kesibukan lagi. Mulane ketika disuwuni donga langsung gambare ngono. Tapi dia suka ndak ke wong-wong sing ora ngandel soalnya. Aku tahu dijak ziarah nggane Mbah Kiai Abdul Karim. Desane Paesan, Kedunguni, Pekalongan. Abdul Karim niku putra Mbah Ki Abdul Rasid Mbatan. Mbah Abdul Rasid putra Ki Ageng Pandanaran Bengkali. Ki Ageng Pandanaran Bengkali putra Ki Ageng Pandanaran Setunggal Sunan Bayak. Mbah Abdul Karim duwe putra jenenge Mbah Abu Wasijan. Iku semare ning Desa Medono Pekalongan. Mbah Abu Wasijan niku asma cilike. Sawise rada dewasa, rada gedhe dileh orang gila ditambahi bahasanya jenenge Mbah Abdul Hamid. Zaman wis nyantri iku diparingi asma karo sinuwun Pangeran Surya Mataram. Diparingi Abdul Luhur. Mbah Wasidan ya Mbah Abdul Hamid ya Mbah Abdul Luhur iku putrane Mbah Ki Abdul Karim. Aku tahu di jajara Mbah Ki Abdul Hamid Kajoran ning ngersane makbarohe Mbah Ki Abdul Karim. Teko srok Mbah Hamid ndika ngene. Mbah, nyuwun pangestu Mbah, niki butuh kula maksude aku. Niki santrine kathah, muga-muga paling ana kuat Mbah. Kuwi ngomong langsung. Ya Mbah. Nah, wae dhewe nyakle nyauri kan ya ora. Ora kudu krungu to. Kaya kowe urus salam mbek wong kubur. Assalamualaikum ya Ladian. Inna insyaallah kowe wae kon. Kowe apa disauri ora to? Ya ora krungu, tapi insyaallah nyauri. Tak ora ngono yo, mbane ora yo. Ana wong mati ning kubur dulu salam meneng wae. Deloke karo sing ngulo salam padha waline iku. Loh. Tak urus salam kok gak nyauri. Loh, aku kan wis mati. Mati gak duwe ngamal.
wis entek wektu ngamalku. Aku nyauri ora apa-apa, ora nyauri ora apa-apa, nyauri ora apa-apa. Pindah ndungake kula ya iki iki anu lho yo ngomong dhewe lah. Wis ora ngadil ora usah dipikir. Apa ora ana dalile wis ben ora usah ngurusi. Tinggal mangan wae terus. Tapi ojo kadang-kadang aku ki yo weruh nek ana rombongan bawa wedok lanang utus imam iki. Assalamualaikum. Ya wali Allah, ya coba ya ngono. Ngono yo. Coba ya ngono. Kaya suju wae wis. Bareng ngono terus pidato. Eh, ora jamaah to yo, ora wae. Ora jamaah. Ngono bener mampu wis sama. Apa meneh kok? Biyen niku ana kiai mrene. Iku diderekke karo Gus Bakoh Arifin. Gus Bakoh iku putrane Mbah Hamid Kajaran. Jenenge ra sapa aturke. Aku mrene ngene. Nyare mriki kiai, pantese wong kan ngono, nawani nginep. Nyare mriki kiai, jawab iki. Nggih, mangke kula tak matur kali simbah. Lah parang kula mangke. Tahi-tahi aku mana-mana uang uang tilalian dijak karo salah sini Habib Semarang merene nero aku tuh nembah hati ini kenapa mbah hati aku sempat jadik aku oke kenapa uang aku dijak makan kali ini gini asyik bocor yo, penting gue nyolong motor tinggalan, ngopo mabuk sakayai, aku mau ikut cuti gawe-gawe gue yo, mana-mana, gue ngerti lah, pak mungkin ini kono kosong, biar dia nol. Kira saya tak kandang lagi, dukunnya Pak Harto ini. Dukunnya Pak Harto. Ada yang ngorong-ngorong. Ya lu tombol ngarepi gua, anak yang ngorong. Oh beneran gue. Tekan gini. Pak mu ini kono rekoso. Eh lu, wong ini nganggu serban putih. Wong ini dipelungi malaikat. Mas, bajingan teman. Bukannya ada orang aneh-aneh, ada rasa belum ngurusin. Sebukai sari hatiku yang penting. Gue dari Quran, gue dari hati yang sunai kancing nanti. Salawat yang ngakepin selamat, turah keterangung si model ya ada. Allah mahasiswa. Anda usah temenin wes okoran ini, kalau nanti gue wes okoran ini. Nah, tak terus ke wes okoran ini menaik. Kuwes Al-Qarani iku ora tau dahar kejaba ngasak ning pawuan. Alasane apa? Barang sing wis diguwak itulah yang paling halal di dunia. Nek wong aweh kak bisa uga mbek pamer. Nek wong aweh mungkin deego duwe pikiran kudu nyaur budi tapi nek wis diguwak ku halil ora ming halal akhire dari mencukupi turahan sing wis diguwak ning papa wes Al-Qarani sanawang atuk karo wes Al-Qarani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Abdullah. Loh, kok sampean ngertos nami kula? Allamani Rabbi.
aku diparingi ngerti karo Gusti Allah. Jenengan sinten? Wes Al-Qurani. Ya Allah, kula kok ngantos panggil kali jenengan. Kula niku duwe ngamal napa dibirri kali ummi, mergo bekti kali ibumu. Kula tenderek jenengan ora kuat kowe melu aku. Wis sewang-sewang donga dilunga slamet. Masa aku ada rakuan. Gue melu aku ya rakuan. Mungkin aku tak jalan duit. Gue lah nanti kok wasil korni. Marartu fibak di siahati. Marartu aku meliwati fibak di siahati. Dalam sebagian lelono ingsun. Aku meliwati biro hibin. Kelawan pendito. Pakul tu mau aku takon. Ya rohibu. Hei, pendito. Ma awal darajatin yarkohal murid. Ma iku opo awal darajatin kami tani undaan atau derajat tingkatan. Yarkoh kan munggah haing darajat mau sopal murid di murid. Kola jabrohib. Raddil mazalimi wa khifatul zuhri minat tabi'at. Fa'innahu la yas'atu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun au madlamatun. Derajat yang pertama kali harus dilalui oleh seorang murid, orang yang menghendaki artinya mencari Tuhan istilahnya. Wiraddul madzalimi nulak laku ngani ngoyong nulak laku kedzaliman. Mbah sangga awake dhewe, mbah sangga wong liya terhadap orang lain. Artinya tahan diri kamu dengan sekuat tenaga untuk tidak berbuat zalim terhadap orang lain. Atau kalau kalian melihat orang lain dizalimi, kalian harus bagaimanapun berusaha untuk melerai, untuk agar tidak apa terjadi lebih parah lagi kezaliman itu. Mulai termasuk misah wong gelut ndameke wong kekiran itu termasuk rodun mazalim. Wakifadun entengi geger bau enteng minat tapi ati songkok pengujek-ujek pengundang-undang. Nek umpamane aku aweh kowe. Ya. Mungkin awale aku ikhlas ya, Allah, ya tak turu. Tapi satu saat kowe gawe gelem be aku iso mikir ngene. Kagane dia tak tulungi lho kekele tak. Tak tulungi tak awe gawe mboten saiki iki wis sugih tak jaluk tulung mentele asem ngene. Nah iki dhewe tabiat. Mula apik nek ana wong aweh ora ditampa. Nek kuat. Sebab ini engko tabiat. Ada pengunda-tunda di kemudian hari pada satu saat nanti. Nek wong saleh nemen ya enggak lah. Tapi nek awake dhewe iku lak umum lho. Ketika wis saleh nulung wae wong kok sesuk kok gawe gelo. Wis cincin asem tenan. Dadi bumi mau ngidak, dadi banyu mau nyawuk, dadi godhong mau nyuwek. Rasudin nyawang raine muka mutah. Wah. Mulane njaluk ya aja diwehi apike. Nek iso ora gawe gelo aja ditampa. Tapi nek kowe aweh ku tak tampa. Soalnya kalau mungkin udah di aku hasil udah bagus ya. Fa'inna mongko satu mereka wes aturan bisa munggah neng langit dan abdi kadune kau lo opo amalun amal wa alai lengeta se abdi tapi atun utawi ono pengutuk-utuk. Opo kile-kile mana ne opo? Gimana ngapain? Aku nengarani tabiat.
wong iku ngamale gak iso munggah ning langit nek dhewe isih ana utang mbok budi bapa karo wong. Ini lebih cedok, makanya tabiat itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau saya tak omong dia mau, ya itu memang diwibong, itu kita harus punya tanggung jawab, nanti ini kutu balas budi. Gak mesti tunda-tunda. Apa atau memang harta yang selalu nanti akan menjadi timbulnya masalah di kemudian hari akibat hubungannya karo sewa sekolah atau madlamat atau mengandung kezaliman atau orang ini masih punya perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan terhadap orang lain, kedzaliman. Iku yang malaikat bisa munggah. Jadi yang munggah betul, munggah betul, munggah betul, munggah betul. Kalau nek wong dadi wong saleh, yo munggah terus sama lek. Wal maqalatu tawi dawu asaniyatu kang kaping pindho. Iku kola usdawu sopuan Nabi Yukati Nabi Muhammad alaihissalam alaikum bimujala satil ulama alaikum netepono sirokabeh netepono kita kese perlokno bimujala satil ulama kelawan lungguhan karo poro wong sing alim soa al-amilina kan ulama wa'an kan podo ngamalkin ilmu ni kue usah no sering-sering no ngadep ni ngersane poro kiai poro wong sing alim. Nah alim sing amilin alim tapi sing ngamalkin ilmu ni ya mbah sobat kiai lah sing soleh-soleh. Wastima il kalamil hukama lan berusaha nelingake merhatike dawuh atau pengantikane para wong sing ahli ilmu hikmah. Ahli ilmu hikmah iku wong sing makrifat maring Allah. Nek kowe urusan syariat kaduh ya wis wanang Mbah Yai. Nek kowe urusan kehidupan yang banyak yang banyak liku-liku bagaimana harus mengambil atau memilih jalan iki seringo ngrumakake dhewe para ulama kaya sing tak omongke wingi Ahmad bin Alwi al-Haddad dari Bojone Digo. Jangan kau kejar dunia, karena kalau dunia kau kejar, dia akan lari sejauh-jauhnya. Dekatlah dengan Allah, maka dunia akan datang kepadamu. Jadi, bahasa ini cukup memberikan kita penerangan hati untuk
bagaimana kita harus berkehidupan, termasuk mana aku sedih ketika Nabi Muhammad, aku sedih siswa kamu orang poso nek duileng, dongeli. Artinya apa banyak sekarang orang berpuasa Ramadan tetapi gak entuk bedai poso itu emong kalir. Ini kan termasuk kalamil hukama. Ay al-alimina tegesi wong sing alim bidatillah kawan dati Allah Ta'ala kawan al-musibina kang nyocoki beneri fi akwalihim ing dalam dawu-dawu hukama wa af'alihim lan dawe lan bila-bila tindakane alimin. Alimin bidatillah adalah orang yang tindakane me ucapane blek nek nyonggir orang berku aku nek ngomong ini aku lu bisa ngelakoni. Mula aku piura orang ulang, tapi melok ngaji mek kowe. Ngaji mek sapa? Ngaji mek mati. Dene sing diwaca kitab gawe Mbah Kiai Nawawi, aku melok ngaji, orang mulang. Mergo aku urung iso nglakoni kaya sing tak ucapake. Fa inna Allah mengkosak temeneng Gusti Allah Ta'ala khalimun Allah iku yuhyi nguripake sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyita kang mati binuril hikmati kelawan cahayane ilmu hikmah ay ilmi tegese ilmu an-nafi kang manfaat kama yuhyil ardo al-maytata bima il-matar kaya uli nguripake Allah lantai ing tanah atau bumi Al-Maita takang matikan gersang bima ilma tari kelawan banyu dan lu kadang kalani hatiku angil nompo urip jen nompo apa enangnya mbak paringin Allah nompo apa enangnya cobane Allah itu kadang-kadang sulit karena saking kerasnya hati itu. Nah sering sinilah mendengarkan istimail hukama, akalamil hukama, agar barangkali dengan dawu-dawu ini hati kita akan lembut, hati kita akan lunak, dan akhirnya apa? Akan tumbuh keimanan yang sempurna. Allahumma amin. Jadi hatiku kaya lemah. Anak singatos, anak singkut, anak singatos itu ditanduri gak metu apa-apa nih wes. Kowe kok nyebar jagung nih gue tanah sing garis nih padas ya wes. Kata lipitek jagung. Tapi nih gue lemah singkut, dijeblok di kowe. Insya Allah. Sama, hati gue nih atas, gue mau nong ngaji di lebih pintu liger, gak ada sing lebu wes. Atas tetap atas, galak tetap galak. Mergo hati nih dan ini sering kita jumpai. Gue itu kadang wong tua, gue kadang itu anak, gue kadang itu dulur. Adalah di antara kita hidup di tengah-tengah kita orang yang begitu keras hatinya. Artinya apa? Dei kepingin wong pun manu dei kape, koyok dei kape. Sing bener maksudnya pikiran dei kape, wong dianggap orang sing bener. Nih setiap petuang ini awai diri menengai gak usah nyaru berkoro ngomongnya kaya omentem omentem itu mbok sawang ini ngidun nih kok pemenuhnya ngantai mbok sawang mati seperti Allah menyuburkan tanah yang gersang dengan air hujan ketika tanah ini keras gersang dan hujan datang maka tanah akan menjadi subur dan tumbuhlah di sana tanaman. Allahumma Tufiti bahwa ifi riwayat Tobroni lan iku ing dalam hadis riwayat Imam Tobroni an Abi Hanifah tasangi Abu Hanifah dawya bacali sulku paro wasailul ulama wa khalidul hukama jalisu podo sowan lelungguhan sirokabi al-kubara orang-orang besar alimun billah
wa alimun bi ahkamillah. Wong sing pinter agama iya pinter makrifat. Wa sa'ilan padha takon sira kabar ulama wong sing alim ilmu agama. Nek kamu ana hal salah agama sing ora ngerti, tanya pada orang-orang alim. Wa khalitul hukama, lan hendaknya kita tabarukan suwan nang para wong-wong saleh gampangane. Kubala itu orang-orang besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, itu orang-orang besar. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Imam Ba'udin Naqsyabandi, Syekh Imam Ghazali, itu orang-orang besar. Alimun billah wa alimun bi ahkamillah. Nek umpamane ana nemu awake dhewe ana masalah agama sing karo takon karo wong karo ulama, orang yang paling tidak dia tahu tentang agama. Ya soal-soal iki lah. Terus saiki ku agak-agak alimun bi ahkamillah. Sudah janura ora alimun billah. Ya ustaz-ustaz ya nek. Nah, nasehat hukum-hukum pinter nih lah. Hukumnya takut apa seperti di siap lah. Contohnya ya Mak Dede, kayak Ustaz Sopemana, terus sama Musolmet, ini soal hukum itu di siap. Tapi soal urusan sing bagus ya Allah. Nah, jadi nek umpamane wong iku jawab mesti tiru-tiru karo wong. Artinya apa? Dia belum mengalami perjalanan sendiri. Kayak aku, kowe takon aku soal Singapura, oh, saya tahu lah. Tapi ngerti ku jare wong. Singapura itu pundi? Singapura itu dari Malaysia. Ning kono termasuk perdagangan bebas juga. Mergo termasuk itu perdagangan internasional. Aku sudah cerita lah, tapi aku nggak ngerti kalau nggak udah nggak ngerti. Akeh ustad, akeh wong alim, isa cerita Gusti Allah neng gak paham belas. Tak terus kayak. Wakal itu hukama, enek wong sing alimen bilah, arifen bilah, tetapi soal ahkamillah orang dipersuti. Dengan marah biar niku aku kenal jenenge Umar putrane Ibnu Salim Ali Al Munawwar. Nek sembayang iki Allahu Akbar terus sujud. Bar sujud terus salam. Ndak apa-apa. Itu dia tenggelam dalam kemarifatan. Tapi awakmu jadi tiru-tiru. Mulai ngaku aku wali yo. Raimu. Biyen ning Pekalongan daerah Joman ana salah. Ana salah siji ne santri jenengane Adam. Dia mengenal Mbah Hadi sejak di Mekah. Saking senenge Mbah Hadi, itu dia ber dek nenek anggere jamaah maghrib mesti ning kene. Jamaah maghrib wis ning kene. Padahal jamaah asar dek ning Kalongan. Ning omahe. Ning omahe jamaah asar, nggo maghrib jamaah ning kene, nggo isya wis jamaah ning Masjid Pekalongan. Terus carane piye? Ora usah takon. Wis pokoke wong iku sak isane awake dhewe sak kebune do tiru-tiru lah sing ngono. Enek maneh waliku subuh di Mekah. Engko dhuwur sembahyang jamaah ning Madinah. Engko jamaah asar ning Palestina. Iku lek mlaku piye? Oh gak numpak kendaraan. Gak usah takon. Iku dudu wilayah awake dhewe. Nah, aku cerita wali ngene iki wong karang aku ora wali, akhire aku yo tiru-tiru. Contohnya ini.
riwayatin dan ing dalam siji wirat maneh jalisil ulama'a wa sahibil ulama'a wa khalidil kubara jalis ngumpulo lungguh sira ulama ing wong alim ben kowe pinter agama wa sahib lan kowe ngancanono khidmau al-hukama'a ing wong sing alim ma'rifat ben itu berkah wa khalidil kubara lan kowe anu ya mukhalid itu cedak karena wong-wong besar, orang-orang besar karena kamu akan mendapat syafaat Allahumma ini maksudnya itu kubarak sopoh lah, sopoh biar mungkin yang Jawa wong kubarak termasuk Mbak Imam Nambatan sehingga kita pikir mungkin Syekh Khalil Bangkalan Khalil Bangkalan Bangkalan ini mungkin Mbak Kiai supaya ya umum sing Allah alim billah wa alim bi ahkamillah tapi saya ini susah ini seorang kita mesti semari cuman ini bahwa nama itu orang kita bisa pirawa itu keluberan barokah ini sallallahu rabbuna al-nur al-mubin ahmad al-mustafa sayyid al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i sallallahu rabbuna Mustafa Sayyid al-Mursalin